Gua tahu Mr. Bob dari YouTube. Saya tahu Mr. Bob dari saudara saya sendiri. Ya, dia ngajak saya untuk belajar di sini karena menurut pengalaman dia sendiri belajar Mr. Bob tuh asik. Pertama saya tahu Mr. Bob dari teman saya yang sebelumnya juga kursus di sini dan katanya seru banget. Aku tahu Mr. Bob dari Instagram, terus aku kepo, aku cari di YouTube. Terus ternyata kakak yang di sekitar aku juga kesini. Terus aku tanya-tanya, ternyata aku pengen. Tahu Mr. Bob itu dari teman, karena kebetulan saya mau fokus dengan speaking saya di bahasa Inggris. Kalau temanku nyaranin nih, kalau di Mr. Bob itu, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, harus di Mr. Bob, karena di sana diajarin bagaimana cara confident. Waktu itu scroll di internet banyak banget kan kursusnya, jadi banyak yang rekomendasi kalau Mr. Bob itu salah satu kursus buat penuh PD di speaking gitu. Karena gua ngeliat ada moto penomrak PD dan temen gua juga ternyata alumni dari Mr. Bob. Lingkungannya itu sudah mendukung, terus kita apa di camp itu kita dipaksa untuk berbahasa Inggris. Dan setelah saya masuk sini memang seru banget. Alasan saya masuk sini itu karena saya ingin mengimprove bahasa Inggris saya untuk pekerjaan saya kedepannya. Karena aku lihat review di YouTube itu benar-benar kita diajari bagaimana caranya confident. Jadi makanya aku tertarik di sini. Kebetulan aku kan orangnya pemalu. Jadi aku pengen nyobain pecahin mitos bahwa orang pemalu itu akan selamanya malu, tapi ternyata enggak. Karena dari rekomendasi banyak banget yang rekomendasi itu Mr. Bob super seru sih. Keseruannya banyak banget. Yang pertama di camp kita ketemu teman-teman dari manapun mereka berasal, terus dari background yang beda-beda juga. Tutornya juga asik banget buat ngebimbing kita nge-improve English conversation kita. Terus di kelasnya apalagi kita belajar sambil seru-seruan lah. Ya asik sih, asik segala macam. Coba di sini tuh apa lingkungannya asik, habis itu teman-temannya the best semua, tutor-tutornya terutama Brojul ya, Brojul tutor camp saya the best lah. Dan di sini suasananya seru banget, positif banget, bikin mau belajar terus, gak bikin bosan, dan juga ngajarnya seru-seru, asik-asik. Seru banget, super seru, asik, gak bosan, banyak teman. Keseruannya di sini seru banget karena kalian benar-benar bakal ketemu teman-teman kalian dari seluruh Indonesia. Karena pikir mungkin yang akan ke sini cuma orang-orang Jawa Timur atau orang Jakarta. Ternyata enggak, banyak banget teman-teman dari Sumatera, dari Kalimantan yang ada di sini. Jadi kalian bisa sharing-sharing tentang budaya-budaya dari teman-teman kalian. Seru banget karena belajarnya tuh enggak cuma gitu-gitu aja. Diselingin sama game dan jadi apa yang diajarin tuh jadi cepet nangkep gitu. Ya sedikit-sedikit gue merasa improve banget sih, apalagi di gue mau improve di grammar dan ya sedikit-sedikit mulai berasa improvement yang saya dapatkan di sini tuh awalnya saya bisa sudah ada basic tapi ingin improve lagi dan sekarang tuh kayak buat sentence itu kayak easy as ABC lah buat saya sekarang. Dan perkembangannya vocab di sini nambah, terus juga expression nambah, pronunciation lebih baik lagi, dan pokoknya Inggrisnya jadi lebih baik selama di sini walaupun baru 2 minggu. Perkembangannya iya luar biasa aku rasakan. Alhamdulillahnya jadi improve banget bahasa Inggris aku dari yang tadinya masih malu-malu di depan umum, terus karena belajar di Mr. Bob untuk jadi lebih confident di depan banyak orang, jadi sekarang lebih percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Dan alhamdulillah setelah di sini 2 minggu, sekarang daily aku di camp itu kita udah biasa ngobrol pakai bahasa Inggris. Percaya gak percaya ya, cuma di Jakarta sendiri, bahkan bukan cuma di Jakarta, selama aku di Mr. Bob ini, aku gak pernah ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi Mr. Bob akhirnya aku kasih. Mr. Bob super seru. Mr. Bob super seru. Mr. Bob super seru.